Kita kembali di konten saya. Handle malu. Kalau retiknya yang baru dapat, enggak saya handle dulu. Mending ini dulu, guys. Enggak mau keluar, guys. Masih saya handle dengan solasi di mulut seperti biasa. Sebenarnya waktu lepas marah ya guys, dia terancam seperti nggak mau keluar. Ayo duduk. Minta tolong dong bantuan subscribernya, loncengnya, like, share, dan komen ya. Tolong dibantu, guys. Ini juga ular di sarung. Baru penangkapan 2-3 hari yang lalu. Ya guys, saya coba menghandle sampai dia diam. Tak tahu gimana biar cepat bina. Mungkin kita mandiin sekarang, guys. Yuk, oke. Semoga cepat jinak dan bisa buat main-main di depan rumah aman. Masih terbungkus solasi hitam di mulutnya karena saya handle dengan perlahan cepat. Sinak, insya Allah 1 minggu lagi sinak. Kalau rutin tiap hari pegangnya, handlenya. Tapi kalau kita jarang handle, ular ini sangat-sangat sulit. Handle pun nggak pernah jual ular saya. Mungkin kalau udah bosan saya lepas lagi di hutan. Resimnya kapan kalau saya ke hutan lagi, saya bawa HP, baterai dan harus penuh biar di hutan nggak lopet.
dia agak tenang habis kena air, guys. Wah, tenang dia. Mungkin haus atau panas badannya, okep. Gerah-gerah. Ini hanya mediasi aja biar dia agak relax dan cepat jinak. Mungkin besok pagi saya lepas itu mulutnya, selasih di mulut. Oh, dia agak tenang, guys. Alhamdulillah. Gak ada yang lain. Sekarang saya lepas di kamar tanpa ada tempat tidurnya, kamar kosong, dia rileks. Tapi kalau udah kering airnya, dia keluarin suara marah kayak tadi, guys. Pas tuh bahaya juga. Ini kan lebih panjangnya 2 meter 10-20 lah. 2 meter lebih 20 itu juga, tapi panjang itu tuh nggak sampai sih, 2 meter pas kayaknya panjangnya. Kali itu 2 meter lebih, 2 meter 30 mungkin, nggak salah. Tuh dapatnya pinggir sawah, ini di pinggir pasar hewan, guys. Pasar hewan sapi dekat hutan sih itu. Ya udah, guys, selamat menikmati videonya. Jangan lupa share, like, and comment ya. Subscribe-nya klik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.